Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita masih diberikan hidayah dan rahmat oleh Allah menginjak bulan puasa yang penuh berkah ini. Salawat berangkaian salam marilah kita curahkan kepada arwah junjungan alam Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lapasnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para pendengar yang dirahmati oleh Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan istimewa. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan suci Ramadan di dalamnya terdapat banyak beribu kata ampunan, pintu-pintu berkah, pintu-pintu maghfirah dibuka pada bulan suci Ramadan. Untuk itu, para pendengar hadirin sekalian, marilah pada bulan yang mulia ini kita dekat, kita berdoa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Taala. Marilah dalam bulan yang mulia ini kita selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Taala, agar supaya kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hambanya yang bertakwa di sisinya. Amin, Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hakikatnya manusia itu memiliki setiap kebutuhan. Manusia itu memiliki setiap keinginan. Manusia itu memiliki banyak macam permasalahan. Apabila semua kebutuhan dan keinginan ini kita mau, harus kita dapati, maka sudah sepatutnya kita sebagai hambanya yang lemah, kita sebagai hambanya yang penuh dengan kekurangan, memohon dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu Taala. Karena tanpa Allah, kita bukan siapa-siapa. Karena tanpa Rasulullah, kita tidak akan merasakan hidup di dunia ini penuh kenikmatan dengan keimanan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu Taala selalu memberi kita nikmat. Apa kenikmatan itu? Kenikmatan di bulan suci Ramadan adalah Allah sama sekali tidak akan menolak doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Allah tidak akan menolak doa orang-orang yang sedang berpuasa. Dalam pembahasan ini hadirin, ada suatu yang sangat menarik. Ketika Allah menjelaskan kepada kita ayat-ayat tentang puasa, Allah jelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah. Tetapi ada yang sangat menarik. Allah sandingkan ayat-ayat tentang puasa ini dengan ayat-ayat tentang doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun wa idza sa'alaka 'ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku, kata Allah, bertanya kepadamu Muhammad, maka jawablah fa inni qarib, maka sesungguhnya aku adalah sangat dekat, dan aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Maka hendaklah kalian beriman kepadaku, laksanakan semua perintahku, maka engkau selalu berada dalam kebenaran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada satu faedah dan satu manfaat ketika Allah menyandingkan ayat-ayat berpuasa ini, ayat-ayat tentang puasa dengan ayat-ayat tentang doa. Allah menyandingkan ini bahwa doa termasuk salah satu yang istimewa
disandingkan sesuatu yang istimewa dengan istimewa, puasa dan doa. Lalu pertanyaan kita, permintaan seorang hamba yang seperti apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka aku akan mengabulkan, kata Allah, permohonan hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Pertama, doa orang yang berpuasa selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seseorang yang sedang berpuasa adalah seorang hamba yang memenuhi segala panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, hadirin dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, di dalam bulan yang mulia ini, marilah sekali lagi kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Semoga puasa kita tahun ini benar-benar demi Allah beriman dan penuh dengan ketakwaan kepada Allah. Akhirnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang la'allakum tattaqun, la'allahum yarsyudun. Hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa dan selalu dalam kebenaran. Mungkin dicukup di sini yang dapat saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.